PT PLN, Persero, sukses menyediakan pasokan listrik andal selama periode siaga Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah yang terhitung sejak 3 April hingga 19 April 2024. PLN telah mensiagakan personel sebanyak 4.782 personel pada 144 posko siaga di Jawa Timur. Badan pemenangan dari pemenangan pemilu di Jawa Timur, Koalisi Indonesia Maju ini punya 52%. Dan kami sudah komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju yang seluruhnya tadi dibahas berbagai hal dan kami berharap dengan keberhasilan Ibu Kofifah dan Mas Emil di Jawa Timur, kita juga ingin melanjutkan karena dalam Pilpres kemarin Jawa Timur hasilnya baik. Sehingga kami, saya dan Mas Emil, insya Allah akan menjalankan tugas dalam proses pemenangan. Mudah-mudahan, mohon doa semua, kami bisa memenangkan proses pemilihan Gubernur Jawa Timur pada bulan November yang akan datang. Berbagi keberkahan di bulan suci Ramadan, PT PLN Persero sambung listrik gratis 1.000 warga tidak mampu di Jawa Timur melalui program Light Up the Dream LUTD.